Seiring berjalannya waktu, permintaan yang berawal dari lingkungan terdekat semakin meluas keluar wilayah Tangerang Selatan hingga ke Jakarta, Depok, dan Bekasi. أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس تاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس تاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل ضاء Bismillahirrahmanirrahim. Butako Farm itu jasa akikah, kurban sama catering. Jadi kita mulai usaha akikah ini kira-kira 2 atau 3 tahun lalu ya. Tapi mulai serius itu mulai dari 2 tahun lalu. Itu awalnya sebenarnya cuma hobi, karena hobi koleksi pisau-pisau tajam gitu ya. Dan memang hobi sembelih gitu. Sampai akhirnya ada teman minta dibantu untuk akikah anaknya. Mulai dari situ, alhamdulillah ternyata banyak teman-teman lain minta dibantu akikahnya. Sampai akhirnya kita putuskan untuk menseriuskan bisnis akikah ini. Karena ternyata banyak teman-teman yang itu yang butuh sama layanan akikah yang sesuai dengan syariat. Karena biasanya kan akikah yang umum itu banyak yang nggak jelas buat mereka gitu. Kalau di kita, mereka tuh bisa eksekusi sendiri langsung, bisa pilih kambingnya, bisa sembelih sendiri, dan pilih masakan sesuai yang mereka mau. Awalnya sih memang sekedar hobi gitu, sampai ternyata suatu saat ada teman itu yang ikut publikasikan via Instagramnya dia. Temen itu mantan artis, followernya banyak, jadi begitu dia publish, tiba-tiba order itu mulai banyak gitu. Kita mulai serius akhirnya, sudah bismillah, kita jadikan ini usaha yang kita seriuskan lah. Untuk market kita memang masih terbatas Jabodetabek ya, walaupun memang ada dari luar kota untuk minta dilayani juga, tapi biasanya mereka itu yang bisa minta sekalian disalurkan di sini, itu kita terima. Tapi kalau misalkan
harus di sana, ya kita lihat kesiapan waktu juga. Kalau memang kita bisa ke sana, misalkan keluar kota, ya sudah kita bismillah jalan gitu. Tapi sejauh ini sih kita fokus di Jabodetabek karena di sini juga masih belum maksimal lah dilayaninya, karena kadang kan satu hari itu bisa, kalau sudah bisa misalkan ada 5 atau 6 order dalam satu hari itu agak kewalahan juga. Jadi Jabodetabek aja kadang belum terpenuhi gitu. Jadi yang luar nanti dulu deh. Terus paketnya dari yang paling murah berapa sampai yang paling ini berapa? Kalau kita paket memang disesuaikan dengan besaran kambing ya. Ada yang memang 1 jutaan, tapi dengan spek kambing yang kecil. Dan biasanya sih karena pelanggan itu menginginkan sajian daging yang cukup, mereka tidak mengambil opsi itu gitu. Rata-rata di standar itu yang mulai harga 2 jutaan ya, 2 jutaan ke atas, bahkan ada yang sampai mereka minta dicarikan kambing yang seharga sekitar 7 atau 8 juta per ekor gitu ya. Yang beratnya memang hampir 100 kilo gitu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi kita memang kita pun nanti terbuka buat teman-teman yang memang low budget, kita bantu. Seberapa dia punya budget kita bantu. Fleksibel. Tapi kalau memang yang standarnya sesuai dengan jumlah sajian masakan, biasanya di harga 2 jutaan lah. Ini kemarin ini sempat kita yang seberat ini ya sekitar ada 6 jutaan ya. Berat sekitar mungkin lebih besar lagi ya, 70 kiloan lah ya. Itu ada di 6 jutaan. Dan ini memang khusus ya, spesial gitu. Lokasi kita di daerah Bilangan Bintaro ya, dekat Geraha Bintaro. Tepatnya itu di Jalan Masjid Lio, di Pondok Kacang Barat, di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Jadi kalau misalkan Bintaro itu ya bisa langsung lihat lokasi lah, dekat. Tersedia ada kandang ya? Ada kandang, kita bisa ada kandang, bisa lihat kambingnya, atau memang bisa pesan dulu sesuai dengan kebutuhan. Tapi intinya mereka bisa lihat di kandang nanti. Kalau untuk bagi pemirsa Negatv yang ingin memesan gitu, bisa langsung ke. Baik, untuk pemirsa Negatv, Masya Allah yang ingin butuh layanan dari AKK kita, itu bisa langsung bisa lihat Instagram kita di Abutako AKK atau Asanta AKK, atau bisa langsung ke lokasi. Untuk pemirsa Niaga TV, kalau memang membutuhkan jasa layanan AKK yang sesuai dengan syariat, yang antum bisa pilih sendiri kambingnya dan bisa sembeli sendiri, bisa langsung ke tempat kami di Asanta Farm Abutako AKK di Jalan Masjid Lio nomor 17, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, dekat Geraha Bintaro, atau bisa hubungi nomor telepon 0812 12 10 10 85.